Pasiko Foundation bermisi membangun karakter melalui studi aksi meditasi berdasarkan Dharma Humanistik. Ehi Pasiko didirikan oleh Romo Handaka Wijananda pada tahun 2002. Dengan cinta kasih tanpa pilih kasih, Ehi Pasiko menggiatkan bakti sosial lintas agama di 63 cabang. Kami juga menempatkan guru agama Buddha untuk menjaga Dharma di pelosok negeri. Ehi Pasiko telah menerbitkan sekitar 400 judul buku dan film Dharma serta menerjemahkan kitab suci Tipitaka dari bahasa Pali ke bahasa Indonesia. Untuk memutar roda Dharma, kami memberikan ceramah dan pelatihan, juga memfasilitasi retret meditasi untuk berbagai kalangan. Ehi Pasiko memberikan beasiswa dan bimbel gratis kepada lebih dari 3.000 siswa. Kami menyalurkan tunjangan sakit, tua, dan mati bagi mereka yang terkendala. Melalui Yayasan Cancer Care, kami memberikan bantuan dan pendampingan bagi ratusan pejuang kanker. Ehi Pasiko mendermakan peti mati untuk menghantar umat dengan penuh hormat. Bantuan yang diberikan oleh Ehi Pasiko itu tepat sasaran, tepat guna. Bantuan ini bersifat konsisten dan juga berkelanjutan, sehingga kebutuhan masyarakat Buddhis yang terkendala ekonomi bisa terpenuhi. Kami melakukan edukasi hak asasi hewan, pendanaan panti hewan, dan kampanye kurangi makan daging. Kami juga mendirikan Buddhist Art House untuk memproduksi lukisan dan pratima Buddhis. Ehi Pasiko juga memandu ziarah Dharma ke berbagai negara. Mahanumodana atas kebersamaan Anda. Dhammasawuddhi bhavatu sabada. Semoga selalu tumbuh dalam Dharma. Aho Sukang.